Satu persatu pemain Persib Bandung harus pergi meninggalkan tim jelang laga menghadapi Dewa United, Senin 20 Maret, karena memenuhi panggilan negara dalam agenda FIFA Matchday, setelah sebelumnya Daisuke Sato yang dipanggil Timnas Filipina, kemudian Mark Klopp, Ricky Kambuaya, dan Rahmat Irianto yang dipanggil Timnas Indonesia Senior. Kini, PSSI pun memanggil Kakang Rudianto dan Robby Darwis untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U20. Pemanggilan tugas negara bagi Kakang dan Robby tersebut tertuang dalam surat nomor 962 KGB 163/2023 yang ditandatangani oleh Sekjen PSSI, Yunus Nusi, tertanggal 15 Maret 2023. Dalam keterangan surat tersebut, keduanya akan menjalani pemusatan latihan selama satu bulan, yang akan berlangsung di Jakarta, 20 Maret-1 April 2023 dan Korea Selatan, 20 April 2023, Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi melalui surat tersebut menjelaskan, program pemusatan latihan dalam rangka persiapan Timnas menghadapi Piala Dunia U20 2023 di Indonesia, 20 Mei-11 Juni 2023. Sebagai persiapan turnamen tersebut, PSSI akan melakukan pemusatan latihan di Jakarta dan Korea Selatan. Maka dengan ini PSSI memanggil Kakang Rudianto dan Robby Darwis untuk mengikuti pemusatan latihan, bunyi surat PSSI tersebut. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!